Seseorang naik tangga homogen yang disandarkan pada dinding vertikal yang licin. Berat tangga 300 Newton dan berat orang 700 Newton. Bila orang tersebut dapat naik sejauh 3 meter sesaat sebelum tangga itu tergelincir, maka koefisien gesek antara lantai dan tangga adalah, jadi di sini orangnya itu udah naik 3 meter. Jadi kita anggap di sini itu, jadi kalau kita gambar ulang, gambar yang lebar biar lebih jelas. Ini 4 meter. Ini 3 meter. Kemudian di sini ada batangnya. Oke. Dan orangnya itu udah naik 3 meter ya tadi. Kalau kita anggap berarti 3 meter itu sekitar di sini. Ini ada W orang. Dan di tengah-tengahnya ini ada W batang. Oke. Jarak ini ke sini itu 3 meter. Dan jarak pusat massa batang, nah ini masuk ke yang pembahasan tugas 1. Tugas 1 itu Mimin bilang kalau misalkan batangnya itu homogen, maka titik beratnya itu ada di pusat, ada di tengah-tengah daripada batang itu. Sama kasusnya kayak gini, kalau di sini batangnya itu dikatakan homogen, maka dia memiliki massa. Massanya itu tersebar merata di seluruh batang, yaitu ada di tengah-tengahnya titik beratnya. Makanya kita naruh WB-nya itu di tengah-tengah. Maka jarak itu 2,5 meter. Oke? Nah, kita anggap ini itu, ini pemisalan aja titik A. Di sini titik B. Kalian boleh ngubah pemisalannya itu sama aja nanti. Di sini titik B. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah setiap benda yang menyentuh permukaan pasti memiliki gaya normal yang nilainya itu tegak lurus terhadap bidangnya itu kan. Otomatis di titik B dia ada gaya normal B. Oke? Dan di titik A ada gaya normal NA. Oke? Berarti langkah selanjutnya adalah kita tentukan dulu nih sigma FY sama dengan 0. Oke, berarti kenapa sigma FY sama dengan 0? Karena kan yang batang ini kan kita anggap diam, baru mulai tergelincir, belum bergerak ya. Jadi kita anggap di sumbu Y-nya itu bernilai 0. Sama halnya kayak biasa, sumbu Y-nya itu bernilai 0. Nah, berarti kalau kita hitung ada apa aja? NA ke atas ya nih. Dikurang W orang dikurang W batang sama dengan 0. Ya kan? Karena sumbu Y-nya itu ada W0, ada WB, sama NA. Karena kan sumbu Y-nya. Otomatis, NA-nya itu kita dapatkan W orang ditambah WB. Bisa ya nyampe sini ya. Berarti kalau kita totalkan, 3 kan WA-nya itu, W orangnya itu 700, dan W batangnya itu 300. Kalau kita jumlahkan, berarti total itu 1000. Berarti tulis aja nggak apa-apa, 300 tambah 700 berarti NA nya itu 1000 Newton. Oke, ini kita simpan dulu hasilnya. Nah, langkah selanjutnya sekarang kita tentukan sigma FX nya itu sama dengan 0 kan tadi, sama dengan sigma FY, sekarang sigma FX. Nah, ini masuk ke Newton nih. Makanya kalian kalau misalkan bingung di materi Newton, kemungkinan besar kalian akan bingung juga di materi ini. Makanya kalau kalian lihat tips dan trik belajar fisika yang Mimin kasih di YouTube ya, kalian pasti tahu nih apa kegunaan penting materi yang sebelumnya udah kita pelajari. Oke, kita masuk lagi lanjut. Berarti sigma FX itu ada apa aja? Nah, di soal kita baca lagi. Bila orang dapat naik nih sesaat sebelum tangga itu tergelincir. Berarti dia masih diam ya, yang tadi sudah Mimin sebutin. Dinding vertikalnya licin. Kalau licin otomatis nggak ada gesek ya. Tapi di lantainya itu udah pasti kasar. Tahu dari mana? Kan kita mau cari koefisiennya. Otomatis dia tuh kasar. Kalau kasar kan, kalau di sini ada gravitasi, otomatis batang ini akan turun ke bawah ya. Oke, akan turun ke bawah. Ke sini akan bergerak ke kanan. Otomatis gaya gesek itu ke kiri. Ini disebut F gesek. Kebayang ya? Oke. Berarti sumbu X-nya itu ada NB sama FG. Kalau kita tuliskan berarti
MB min F gesek sama dengan 0. Oke, okay? Berarti NB, kan NB nya belum diketahui, dikurang F gesek rumusnya apa? Mu K dikali NA sama dengan 0. Kenapa dikali NA? Karena gaya yang bekerja di titik A itu yaitu gaya normal A kan. Ya udah, berarti gaya normal A nya berarti kalau kita tulis ulang, mu K sama dengan NB per NA. Oke, okay? Nah pertanyaannya adalah NB nya udah kita dapat nih 1000, tetapi NA nya belum dapat. Nah untuk nyari NA nya kita harus hitung dulu. Oh sorry, di sini kan NA ya, berarti ini salah nih Mimin, sorry, berarti ini harusnya NA. Oke, okay ya, NA berarti yang di sini yang udah diketahui itu, sorry, berarti yang udah diketahui ini 1000. Di sini belum diketahui kan NB. Nah karena NB belum diketahui, maka ada satu cara untuk menentukan NB, yaitu dengan mencarinya berdasarkan konsep momen gaya atau torsi. Karena NB nya belum diketahui, cara kita untuk mengetahui NB adalah kita buat sisi lainnya itu, yaitu di titik A, harus bernilai 0. Itu syaratnya. Kalau NA-nya belum diketahui, kita masukin syarat sigma atau B-nya sama dengan 0. Tapi karena NB-nya belum diketahui, maka yang kita masukkan sama dengan 0 adalah torsi di titik A-nya. Oke? Okay? Berarti kalau torsi di titik A-nya itu sama dengan 0, ini maksudnya torsi di titik A ya. Nah, kita harus tinjau lagi ada gaya apa aja yang bekerja kan. Ini di titik A. Oke. Berarti kalau kita tulis ada NB dikali L ya. Kan rumusnya, rumus dasarnya seperti itu kan. Ditambah, kita masukin rumus dasarnya dulu. Nah, kita lihat di sini, titiknya kan di A ya. Mimin udah sebutin lagi tuh di tugas 1. Torsi arah gayanya harus tegak lurus terhadap bidangnya. Ini udah tegak lurus belum? Sudah ya, berarti L itu 4 meter. Maka kalau kita ubah, di sini kan 4 meter. NB-nya yang dicari. Ditambah W0. W0-nya ini kalau kita tarik garis ke bawah, kita tarik garis bantu, ke sini W0 ya. Oke? Maka kalau kita tuliskan W0, tadi NB itu kan arahnya berlawanan, searah jarum jam ya. Kalau Mimin ini anggap kalau positif itu searah jarum jam dan negatif itu berlawanan arah jarum jam. Berarti kalau kita lihat di sini W0 dikali L. Nah, yang tegak lurus ini atau ini? Yang ini kan nih. Nih yang ini kan nih. Tegak lurusnya itu otomatis kita gunakan Pitagoras lagi. Kalau di sininya sudut, oke. Okay. Jarak dari ini yang miringnya itu 3 meter. Maka cara nyari jarak yang L itu gimana? Oke, okay, Mimin tulis ulang aja biar gampang. Jadi kalau misalkan kita anggap di sini teta, oke. Okay. Kemudian jarak panjang sisi miringnya adalah 3 meter kan? 3 meter karena 3 meter itu jarak orangnya. Gimana cara nyari ini? Ayo, caranya gimana? Nah, tetanya ini tadi kita udah dapatkan berapa di soal sebelumnya itu? Kita cari, berarti kan sin teta sama dengan demi depannya itu 4, miringnya itu 5 ya tadi. 4/5. Maka teta dari 4/5 itu berapa? 0,8 ya. Nah, berarti tetanya itu 53. Oke, ini baru nih, aduh. Ini baru ninjau dari yang beratnya. Berarti teta di sini adalah 53 derajat. Ngerti ya? Otomatis cara nyari sudut yang di sini gimana? Kita gunakan cos. Kenapa kita gunakan cos? Coba ya. Kita ubah ininya ke bawah. Berarti kalau kita lihat cos teta sama dengan demi sami sampingnya yang kita cari per
miring kan demi suami per 3. Makanya untuk nyari X itu rumusnya 3 cos theta. Oke. Berarti di sini L-nya itu harus kita kali cos theta dong. Berarti kita X. Berarti kita kali cos theta. Bentar. Oke. Kali cos theta ditambah W batang ya sekarang. Sama kita pakai cos lagi ya. Karena kan dia arahnya sama. Berarti cos theta dikali L dikali ya sama aja sini dikali L dari punya batang ini kan dari orangnya. Berarti kalau kita masukin ditambah minus W orangnya itu tadi berapa? 700. Berarti 700 dikali L-nya itu tadi 3 kali cos 53. Cos 53 itu berarti 0,6 ya. Ditambah minus 300 kali sama 0,6 dikali LB-nya itu 2,5 sama dengan 0. Oke, ini tulisannya jelek, maaf ya, karena ini emang layar itu kecil, jadi kalau misalkan terlalu mepet sering ke close sendiri gitu. Nah, ya udah, berarti kalau kita masukin jadi 4 NB dikurang, Mimin pakai kalkulator dulu. Ini Mimin ngerjainnya juga pada saat itu juga ya, jadi nggak ada catatan sama sekali. Jadi ngitungnya itu bareng. 700 dikali 3 kali 0,6 1260 dikurang 300 dikali 0,6 dikali 2,5 yaitu 450 sama dengan 0. Maka 4NB sama dengan, itu dijumlahin ya, maka hasilnya 1710. Maka NB nya itu adalah dibagi 4 427,5 Newton. Pakai merah aja biar keren. Oke. Berarti NB-nya itu kita dapatkan 427,5. Nah, ya udah kita masukin ke rumus yang tadi nih. Yang ini. Berarti kan mu K sama dengan 427,5 dibagi 1000. Hasilnya adalah 0,4275. Kalau kita kecilin, kita taksir, kita buletin 0,43. Nah, hasil ini sesuai kan dengan yang rumus cepat ini. Kebablasan. Nih, makanya jawabannya itu yang D. Konsepnya seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti orangnya ada dua, atau misalkan yang dicarinya itu berbeda, kalian gunakan konsep prinsip ini. Karena udah Mimin bilang di part 1, di live chat ya terutama, ini tuh termasuk materi dengan konsep tersulit. Bisa dikatakan tersulit sih dibandingkan materi semester 1 lainnya di kelas 11. Oke, kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah atau DM di Instagram atau tanya di diskusi grup dan lain-lain. Oke ya, pokoknya Mimin usahakan kalian itu harus benar-benar ngerti terkait materi ini. Sampai berjumpa di pembahasan tugas selanjutnya.